lagi saya coba jelaskan untuk Jenera itu singkatan dari deterjen organik gua lerak, di mana saat ini diketahui bahwa lingkungan kita tuh semakin hari keadaannya semakin memburuk, apalagi salah satunya itu disebabkan dengan penggunaan deterjen organik deterjen dari bahan kimia. Sehingga kami menciptakan inovasi untuk mempertahankan keadaan lingkungan kita dengan menggunakan deterjen organik yang ramah lingkungan. Salah satunya dengan memanfaatkan hasil hutan yaitu buah lerak dengan penambahan minyak esensial mawar yang ramah lingkungan, di mana buah lerak ini mengandung banyak saponin untuk menghasilkan busa. Terus kemudian karena buah lerak ini memiliki bau yang tidak begitu harum, jadi kami menambahkan minyak esensial mawar sebagai penambahan wangi pada deterjen kami. Kemudian juga minyak esensial mawar juga berguna untuk relaksasi. Jadi ketika mencuci itu selain mendapatkan hasil yang bersih juga dapat relaksasi. Kemudian itu untuk cara penggunaannya itu seperti pada umum deterjen pada umumnya, dengan melarutkan 1 banding 10 deterjen cair ini Jenera dengan air, kemudian direndam selama 30 menit. Kemudian juga untuk penggunaan mesin cuci, deterjen ini bisa langsung digunakan saja. Kemudian untuk noda yang membandel bisa diucek dengan penambahan sedikit. Terus untuk Jenera ini memiliki kandungan busa yang lebih rendah karena dia menggunakan bahan organik seperti itu. Daya efektivitas efisiensinya seperti apa, Mbak? Kebersihan. Untuk noda-noda yang tidak begitu membandel, dia bisa langsung dikucek saja. Jadi daya efektivitasnya lumayan tinggi. Kemudian juga dia antibakteri dan juga antioksidan. Jadi lebih aman bagi keluarga untuk pencucian baju bayi juga aman. Ini didanai oleh Untuk dananya kami mendapatkan dana dari program mahasiswa wirausaha yaitu dari Fakultas Teknologi Pertanian. Jadi untuk dananya untuk mendukung kami, tim kami merealisasikan produk ini. Ini sudah dikomersialisasi, dijual atau seperti apa? Untuk saat ini kami sistemnya masih PO karena untuk buah leraknya sendiri kami mengambil dari Situ Bondo yang harus pesan terlebih dahulu. Seperti itu.